ada lagi nih tradisi minum teh, tapi lebih dikenal dengan upacara minum teh. Nah, tradisi ini merupakan simbol dari profesionalisme dan juga simbolisme dari seseorang. Nah, kalau kita bicara soal tradisi minum teh sendiri, dari berbagai negara banyak sekali cara yang berbeda-beda yang ditampilkan dan juga sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan konon katanya nih, tradisi minum teh itu mempererat hubungan keluarga. Kebudayaan Jepang sendiri sangat kental dengan teh. Upacara minum teh di sana dikenal dengan nama chadu atau chadao. Arti kata chanoyu sebenarnya adalah air panas untuk teh. Namun kemudian berkembang lebih luas menjadi upacara minum teh dalam tradisi Jepang. Dalam chanoyu, setiap peserta diharapkan mengalami ketenangan. Dan upacara minum teh di Jepang itu berlangsung cukup lama, yaitu 4 jam. Wah, lumayan ya. China sendiri menjadi negara penggagas upacara minum teh di wilayah negara di Asia. Kalau di China sendiri dikenal dengan istilah chai. Nah, China memang memiliki tradisi yang berbeda dengan negara-negara lain. Mulai dari cara penyajiannya, cara meminumnya, dan ini merupakan budaya yang paling tertua di sana. Tradisi ini benar-benar memusatkan teh sebagai inti upacaranya. Tuan rumah dan para tamu mencium aroma teh, merasakannya dan menikmatinya lapisan-lapisan rasa yang ditemukan di setiap sudut mulut. Ritual ini mencerminkan pencarian keindahan seluruh objek di dunia selaras dengan filosofi Tao China. Nah, kalau di Tibet sendiri berbeda lagi. Minuman khas di sana itu terdiri dari teh dan juga butter yang disebut pocha. Cara penyajiannya pun unik. Daun teh itu diseduh di dalam wadah yang bentuknya silinder, kemudian ditambahin garam dan juga butter dari susu sapi yang paling terkenal di Tibet. Campuran itu dimasak hingga berjam-jam dan mengental. Teh akan berwarna coklat kemerahan dan di atasnya terdapat buih mentega tebal. Saat bertamu, tuan rumah akan menghidangkan pocha dan tamu harus menghabiskan 3 cangkir pocha. Jika tidak, tuan rumah akan merasa terhina dan tamu dianggap sombong. Negeri Tiongkok menjadi asal lahirnya teh. Dari negeri ini kemudian ditemukan teh Tiongkok. Memang teh pada awalnya hanya digunakan sebagai bahan pengobatan saja. Orang-orang China pada waktu itu mengunyah teh. Mereka menikmati rasa yang menyenangkan dari sari daun teh. Ternyata dulu teh di sana juga seringkali dipadukan dengan ragam jenis makanan dan racikan sup loh. Di dunia memang teh memiliki banyak varian, sedangkan pengelompokannya sendiri, teh dikelompokkan dari cara pengolahannya. Teh putih dibuat dari pucuk daun yang tidak mengalami proses oksidasi dan sewaktu belum dipetik, dilindungi dari sinar matahari untuk menghalangi pembentukan klorofil. Karena produksinya sangat sedikit, teh putih ini merupakan teh paling mahal di antara teh yang lain. Teh hijau. Daun teh yang dijadikan teh hijau biasanya langsung diproses setelah dipetik. Karena dalam prosesnya, daun teh terkena uap atau panas, maka fermentasi dapat dihindari. Teh hitam. Beda dengan teh hijau, teh hitam diperoleh setelah daun teh mengalami oksidasi sebelum dikeringkan. Warna hitam dari daun muncul akibat proses oksidasi. Olong. Proses oksidasi dihentikan di tengah-tengah antara teh hitam dan teh hijau, serta biasanya memakan waktu 2-3 hari.
Kira-kira teh seperti apa sih yang sering Anda minum? Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang macam-macam teh. Ada juga nih teh dengan bentuk kemasannya pasti berbeda-beda. Ada yang teh disaring, ada teh yang dicelup, ada juga yang daun teh. Tapi pernah nggak sih Anda mendengar ada teh fresh atau teh stick atau teh instan? Kayaknya belum begitu familiar ya di telinga. Pengen tahu kan seperti apa? Teh yang dipres. Teh ini dipres agar padat untuk keperluan penyimpanan dan pematangannya. Dan teh ini mempunyai masa simpan yang lebih lama dibandingkan daun teh biasa. Teh instan. Ini berbentuk bubuk yang tinggal dilarutkan dalam air panas atau air dingin. Teh seperti ini punya berbagai rasa vanila, madu, buah-buahan atau dicampur susu bubuk. Teh stick. Dikemas di dalam stick dari lembaran aluminium tipis yang punya lubang-lubang kecil dan berfungsi sebagai saringan teh. Lumayan unik ya. Kalau kita ngomongin tentang keunikan, ada lagi nih fakta unik tentang teh. Coba menurut Anda, satu cangkir teh bisa dihargai berapa? Kalau menurut saya sih kisaran 5.000 hingga 30.000 per cangkir. Tapi kalau misalnya harga 1 gram tehnya saja itu sekitar 18 juta. Apa ada yang mau? Ya harga teh tadi bukan cuma hoax, tapi ini fakta loh. Teh mahal ini bernama teh Dan Hong Pao, jenis teh paling langka di dunia. Tanaman ini ditemukan di pegunungan Wuji di provinsi Fujian. Menurut pakar teh asal China, Zhang Yangwu, dia menyebutkan bahwa nilai utama dari Dan Hong Pao ini adalah kelangkaannya. Pasalnya, varietas tanaman ini hanya tersisa 6 perdu tanaman teh yang tumbuh hanya di tebing terjal pegunungan Wuyi. Dan karena langkanya, teh Dan Hong Pao, masyarakat China punya ritual khusus untuk meminum teh ini. Ritual ini dimulai dengan mendaki gunung di musim teh untuk berdoa bagi dewa teh. Kalau teh itu cenderung berwarna merah atau hijau, teh yang satu ini justru berwarna biru. Di Inggris sedang ramai diperbincangkan minuman teh bunga telang, karena seduhan teh bunga telang ini memiliki warna biru cenderung keunguan. Bunga telang secara alami tidak memiliki rasa atau tawar, dan konon teh dari bunga telang ini bisa mengobati sakit tenggorokan dan juga panas dalam. Banyak beredar mitos tentang larangan untuk meminum teh setelah makan. Namun, menurut ahli kesehatan, dijelaskan bahwa meminum teh setelah makan diperbolehkan. Tetapi, lebih dianjurkan lagi meminum teh 2 jam setelah makan. Karena asam fitat dalam teh menghambat penyerapan zat besi dalam makanan. Dan, lebih dianjurkan lagi, Anda harus meminum air putih setelah makan.